Testing. Oke nih lagi ya. Oke nih. Menanya malam ini majelis kita ialah untuk meraihkan yang berbahagia Datuk. Dan kita sendiri telah melihat tadi latar belakang Datuk, tetapi kami ingin tahu sebenarnya kerana Rani bersama dengan Datuk mengecapi kejayaan bersama-sama dengan pasukan Kedah. Pandangan Rani sendiri ya tentang karakter, apakah yang sebenarnya karakter yang penting yang ada kepada Datuk Haji Ahmad Mazrui dalam memimpin pasukan Kedah ketika itu? Assalamualaikum. Terima kasih dan juga kepada semua peminat-peminat sepak Kedah. Saya ucap tahniah sekali lagi kepada Datuk kerana hal ini merupakan hari merdeka bagi Datuk Basri. Berbalik kepada soalan tadi, saya rasa Datuk Basri ini salah seorang yang cukup prihatin dengan pemain dan juga pasukan Kedah. Ini merupakan satu tunggak kejayaan dan menyebabkan pasukan Kedah yang bermula daripada 1987 dan sehingga menyebabkan kejayaan mempunyai seorang tokoh yang berwibawa dan disini dan dihormati oleh pemain. Okey, satu lagi soalan. Satu lagi soalan jawapan pendek, iya atau tidak. Ini kalah tak kurang? Sepanjang saya berada di bawah Datuk Haji Ahmad Mazrui, saya tak pernah mendengar suatu suara yang tinggi dan semua tikunan-tikunan yang meminang selalu diberikan kepada kami semua. Terima kasih Radhi, terima kasih banyak. Itu pandangan Tuan Azam. Bisa ada lain dalam negeri Azam. Oh, lama tak jumpa Zam. Okey ni nak tanya pasal Datuk Ahmad Mazrui sebenarnya lah. Tuan Azam sama dengan Kedah, sama dengan Datuk. Nah, sehinggalah pasukan Kedah ketika itu sebenarnya berada di kemuncak. Kalau saudara masih ingat, pasukan Kedah pernah digelar sebagai pasukan kampung, betul tak? Tapi Kedah telah membuktikan bahawa mereka sebenarnya adalah satu pasukan yang perlu dihormati. Jadi Nur Azam, komen Nur Azam lah tentang pribadi Datuk Haji Ahmad Mazrui ketika menjadi pengurus pasukan. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua. Ada macam-macam sifat. Bagi saya, saya rasa dan saya ni belum nyanyi apa. Saya rasa dah tu memang layak untuk memimpin pasukan hijau ini dari dulu hingga sekarang. Dan seterusnya sehingga saya rasa kalau dia nak sampai akhir hayat pun boleh kan? Terima kasih lah. Terima kasih. Sebenarnya kalau tak biasa memang nervous yang kita tengok benda ni. Tapi nama siapa? Haji Rashid Misal. Bagi tepukan. Berapa ni? Itu yang mahal. Bedakan itu aja. Pakai sama ini. Inilah dia. Sebenarnya malam ni jika kita nak meraihkan Haji Ahmad Mazrui dan Tuan Ahmad Mazrui dan Haji pun kenal dia, saya kira lebih mendalam daripada lain-lain orang yang ada dalam dewan tu. Jadi komen Haji sendirilah tentang pribadi Datuk tu sendiri. Bagi saya, Datuk Ahmad Mazrui adalah seorang yang tegas dan dia mempunyai satu prinsip. Yeah.
bagi saya Dato' Ahmad Basri adalah seorang yang lihat tegas apa yang dia kata, tak dia kata itu pada pendapat saya lah, pandangan saya. Yang satu pendek aja, apakah Haji rasakan bahawa Datuk harus kembali semula untuk membimbing pasukan ke dalam? Bagi saya, seperti mana yang dikatakan oleh Surah Azam tadi, memang layaklah, memang patut Kedah ada seorang pemimpin yang berkelibat. Seharusnya eloklah dia bagaimana semula sampai tak siapa yang terjaya. Okey, terima kasih. Wakil yang kita jemput kat pemain dan juga orang yang lebih mengenali Datuk. Jadi sedikit kalau Datuk izinkan, saya mewakili mungkin Jasmi juga dari mass media, daripada televisyen, daripada radio dan sebagainya. Kami juga sebenarnya mempunyai penghargaan yang tinggi kepada Datuk, kerana yang menarik tentang karakter Datuk ialah kalaupun pasukan Kedah ke menang atau kalah, kalaupun kami nak interview dia, tak ada lagi-lagi masuk dalam dressing room ke anak keluar-keluar. Jadi itulah saya kira karakter yang ada kepada Datuk, dan dia akan menjawab apa saja soalan yang ditujukan dengan begitu confident. Dia bersesar sebenarnya dari sisi karakter, walaupun kelihatan sedikit flamboyant kadang-kadang, tetapi saya kira dia adalah seorang personality yang harus kita hormati, dan pada malam ini saya rasa berpuas kerana turut berada di dalam dewan ini bersama-sama untuk meraihkan Datuk. Bisa juga Datuk. Baiklah, kita akan meneruskan acara kita pada malam ini, dan sesuai dengan majlis pada malam ini yang penuh dengan istiadat, yang penuh dengan budaya Melayu. Jadi kita akan pertontonkan kepada anda bukan bola sepak, tetapi satu cabang sukan yang juga dikatakan menarik, persembahan silat sebenarnya. Dan persembahan ini akan dilakukan oleh kumpulan silat daripada Kuala Denang. Dipersilakan. Jadi sebenarnya maksud dan makna di sebalik apa yang dilakukan oleh pihak pengajur, barangkali ingin memberitahu kepada tetamu kita bahawa itulah semangat yang kami perlukan daripada Datuk, barangkali yaitu semangat kepahlawanan Melayu. Walaupun kita pernah tertekan dan tertindas, selalunya kalau seseorang itu berwatak pahlawan, dia akan kembali semula. Jadi kita harap itulah yang akan berlaku kepada Datuk Haji Ahmad Basri. Baiklah, sekarang ini kita akan menjemput pemain-pemain daripada skuad hijau kuning atau berbeda kenari sebagai skuad kenari 2005 untuk naik ke atas pentas bersama-sama dengan pemain bekas pemain-pemain skuad hijau kuning untuk berada di atas pentas sekarang ini. Dipersilakan ke semua. Kepada pasukan hijau kuning, kalau sudah ada empat pemain yang import dan pasukan dari Jawa Timur dalam skuad 2005 ini, dua menjadikan Indonesia
skuad Hijau Kuning sekarang ini pada musim 2005. Mereka adalah pemain-pemain yang dipertaruhkan harapan oleh penyokong-penyokong yang berada di dalam dewan ini sekarang. Baiklah majlis dengan segala hormat yang mempersilakan sekarang ini tetamu yang diraihkan yaitu yang berbahagia Datuk Paduka Haji Ahmad Basri Muhammad Akhil untuk naik ke pentas bagi menerima ucap terima kasih. Dipersilakan ya Roh. Disaksikan bukan saja oleh anda yang berada di dalam dewan ini tetapi oleh pemain-pemain skuad 2005 dan juga bekas pemain-pemain yang sama-sama dengan Datuk membawa ataupun mencipta kecemerlangan bagi pasukan Kedah. Mungkin ramai di antara kita pertamanya yang masih bagi muda mungkin tidak mengenali beberapa orang bekas pemain-pemain kita tetapi alangkah baik dan sekiranya kita mengenali sekitar mereka semuanya kerana mereka lah yang telah menabur hati dan juga menabur jasa untuk membawa pasukan kita mencipta kecemerlangan, mencipta kegemilangan. Baiklah, terima kasih Datuk. Dan sekarang ini majlis dengan segala hormatnya menjemput saudara Romzi ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz untuk menyumbangkan cendrawasih kepada tetamu yang kita raikan pada malam ini yang berbahagia Datuk Paduka Haji Ahmad Basri Muhammad Akhil. Dipersilakan. Terima kasih dan kita juga kisah-kisah terakhir diberitahu bahwa ada juga pihak yang akan memberikan cendrawasih kepada Datuk jadi saya dengan segala hormatnya menyebut wakil daripada Sports Planet Alustar untuk menyampaikan cendrawasih. Dipersilakan. Jadi terima kasih kepada Datuk, terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan cendrawasih. Jadi bolehlah mereka sekarang ini turun daripada pentas pemain-pemain dan juga bekas pemain-pemain pasukan Hijau Kuning terus mencipta kecemerlangan bagi pasukan Hijau Kuning. Baiklah, sampailah nanti dan ketikanya di mana kita akan mendengar amanah dan juga ucapan keramat daripada tetamu yang kita raikan pada malam ini. Jadinya majlis dengan segala rendah diri menjemput yang berbahagia Datuk untuk nanti pentas dan menyampaikan ucapan. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sedang majlis sekalian. Saudara pengurusi majlis, sahabat, pembina, penyokong setia
Saudara Syarkawi Tirin. Yang pemirsa, Saudara Muhammad Syahar, Muhammad Sa'ad, Presiden hijaukuning.com, Kepulsi Penganjur dan Istri, Saudara Yasmin Syafi'i, Imbalan yang Ketua, Kepda, Ustaz Inapio, ataupun Naib Presiden Ustaz Rodi Hassan dan Susin. Yang berbahagia sahabat dan rakan seperjuangan dalam ulasan Pahaya Kuning dan Tuhan Haji Sutri dan Yusuf Injil Muhammad Azrail Ko Abdullah Ketua Jurulatih Saudara Tuan Haji Raji Madin Ahmad Sabri Ismail Tuan Gubernur Jurulatih Saudara Tan Cheng Ho Jurulatih Sukat Kepala Presiden Saudara Muhammad Ramli Penolong Jurulatihnya Saudara seluruh pemain-pemain skuad Hijau Kuning tahun 2005 dan juga bekas-bekas pemain bola sepak yang turut ada bersama pada malam ini. Ahli-ahli jawatan kuasa penganjur dan ahli-ahli jawatan kuasa penaja logistik, protokol, promosi, perhubungan awam, hiasan dewan, jamuan, keselamatan, persembahan dan pengangkutan. Semua sukarelawan dan petugas-petugas yang telah bertugas dengan baik dan cemerlang. Seluruh ahli-ahli hijaukuning.com, wakil-wakil daripada media massa dan akhbar, para peminat, penyokong, penaja dan hadirin yang dihormati sekalian. Saudara Jasmine Syafi'i tadi memberi ucapan kof nikah tanpa teks, tapi saya minta izin nak cakap mengikut teks. Saudara Jas dan sekarang sudah berhenti dengan orang punya dengan sebab telah dia tetap bercakap kof nikah. Jadi saya minta membaca teks ucapan saya supaya apa yang saya nyatakan di sini tidak lari daripada maksud dan tujuannya. Para penyiar sama-sama lah kita mengucap syukur kepada Allah yang telah mengizinkan kita bertemu di satu majlis yang amat istimewa bagi diri saya dan yang pasti akan kekal semadi di hati saya kepada ini. Malah akan tercatat dalam sejarah hidup saya sebagai detik kenangan abadi yang tidak akan dilupai. Kepada saudara-saudari yang telah sudi melapangkan masa mendirikan majlis ini serta meraihkan detik pribadi bagi diri saya ini, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang akan memberi balasan dan ganjaran terhadap segala niat yang jujur dan ikhlas itu. Sebenarnya apa yang amat bermakna pada malam ini bukanlah kebebasan saya dari digantung penglibatan oleh FAM, tetapi reaksi dan tindakan para peminat dan penonton yang bola sepak Kedah yang terpamer sebagai satu wadah dan manifestasi terhadap betapa berhastinya sesuatu kecemerlangan yang dicapai dalam penglibatan dan peranan yang dihayati dan dibinati secara bersama. Di majlis yang ramai ini dan dalam suasana mesra dan gemilang ini, saya tidak berhajat nak membangkitkan sebarang kenyataan atau ulasan terhadap hukuman yang telah saya lalui selama 4 tahun di antara 14 Mac 2001 saya adalah 13 Mac 2005 selain dari mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap penghargaan dan sanjungan yang diberikan kepada saya di malam yang bertuah ini. Marilah kita sama-sama melihat ke hadapan dan menganggapkan apa yang telah berlaku itu sebagai iktibar dan pengajaran yang seharusnya membangkitkan kesedaran kepada semua yang berkaitan dan membawa kita ke jalan yang lurus. Seterusnya dengan rasa penuh kesyukuran, izinkan saya menyampaikan ucapan tinggi-tinggi terima kasih dan tahniah kepada pengurusan pasukan, anggota kejurulatihan serta para pemain pasukan kesayangan kita Kenari Hijau Kuning, Kedah Darul Aman dan telah berjaya memenangkan 3 mata berharga dalam pertandingan semalam
penentang punya bung kebal tadi. Walaupun sebilangan pemain kita yang terlibat dalam latihan skuad negara minggu lalu, saudara Rahman, Liu Kikong dan Victor, belum pulih sepenuhnya dari latihan keras dan lasak yang dikendalikan oleh bentaran Rizky, Victor terpaksa diketepikan kerana kecederaan dan ketegangan otot. Namun hasil semangat kental dan kesembuhan semua yang bermain kenali Jokowi tetap kekal meniti laluan menuju kejayaan lebih gemilang insyaAllah di masa yang menjelang. Saya menaruh sepenuh keyakinan kepada para pemain yang saya tahu memang berazam dan bercita-cita tinggi untuk mencapai kejayaan yang gemilang gemilang. Dalam hal ehwal sukan bola sepak umumnya dan dalam suasana dan perkembangan yang telah dapat sama-sama kita saksikan berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran Kesatuan Bola Sepak Malaysia ataupun FBM, bagaimanalah kita memohon dengan penuh keikhlasan agar mereka yang bertanggungjawab diberi taufik dan hidayah selain kesedaran yang bertujuh untuk pertamanya memastikan badan induk Kesatuan Bola Sepak Negara itu diurus takdir dengan cara yang lebih sempurna, daya kepimpinan yang cetak dan bertanggungjawab lantaran menjadi penggerak utama dan membimbing seluruh jentera bola sepak di semua peringkat ke jalan yang lebih berdaya maju melalui ikatan dan rangkaian sesama yang kukuh sepadu ibarat awal dengan tebing dan bukan sekadar pahat dengan pemukul. Keduanya untuk memastikan wujudnya sistem urus tanda dan pengurusan keuangan yang mantap, berhemat dan berwawasan, yaitu berdasarkan sumber yang kukuh dan perancangan belanjawan yang bijak serta peranggotaan yang layak dan mampu mengurus takbir segala sumber dan aset. Ketiganya, memastikan perjalanan dan jadual pertandingan bola sepak di semua peringkat dikendalikan menepati objektif pembangunan dan kejayaan menyeluruh melalui cara yang teratur dan selaras lantaran membawa manfaat sepenuhnya kepada pemain, pasukan dan juga pengurusan. Amalkan pendekatan yang teraskan kesesama dan koordinasi yang produktif di antara organisasi tempatan dan antara bangsa, serta elakkan pengelingkan jadual dan pengurusan yang merugikan. Keempatnya, memastikan wujudnya satu program pembangunan bakat dan sukan bola sepak dengan cara yang berkesinambungan, sistematik dan menyeluruh, lantaran memperlihatkan kemajuan antara pendayaan yang lebih baik dari yang pernah dilaksanakan di masa yang lalu atau yang biasa dianggapkan oleh FBM sendiri sebagai gagal. Satu blueprint pembangunan yang komprehensif meliputi pendekatan jangka pendek dan jangka panjang lengkap dengan sumber pendayaan dan peruntukan yang mencukupi serta anggota pelaksana yang cekap dan mampu perlulah dijadikan sebagai satu bahagian operasi yang penting dan utama. Kelimanya, memastikan cara kepimpinan yang berdaya maju, bijak, telus dan dapat menerima teguran dan pandangan dengan cara yang objektif dan berbeda. Maklum balas pandangan dan ada kalanya yang kritik hendaklah diterima dengan fikiran yang terbuka dan dihadapi dengan reaksi dan rasional yang wajar serta memastikan ianya tidak merugikan satuan dan sokan bola sepak itu sendiri. Keenamnya, mewujudkan satu ikatan kerjasama yang rapat dan pragmatis dengan semua ahli gabungan agar sentiasa bertindak seiring selaras sebagai komponen utama untuk kejayaan bersama. Terimalah hakikat bahawa jatuh bangunnya mereka yang dipimpin mempunyai implikasi terhadap upaya dan keberkesanan mereka yang memimpin. Elakkanlah tuding menuding antara satu dengan yang lain dan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Dan ketujuhnya, menerima hakikat bahawa perubahan menyeluruh perlu dilaksanakan melibatkan kepimpinan dan petugas-petugas tetap untuk meningkat keupayaan FBM dalam mengurus dan mentadbir organisasi dan terhadap membangun dan memajukan bola sepak negara tahap yang sepatutnya berada. Secara menyeluruh, memangnya menjadi harapan umum agar FBM tampil sebagai badan induk sokan bola sepak yang aktif dan maju dan memainkan peranannya
telah sepadu dan selaras dan telah tampil berjaya dari belenggu kegagalan sejak dua dekad. Peranan pertama yang boleh disumbangkan oleh Fakta Negeri dan Adi-Adi Gabungan pada asasnya ialah memastikan agar wakil yang dipilih menganggotai majlis FBM terdiri dari mereka yang benar-benar boleh memainkan peranan, menyumbang dan membantu dalam sidang musyawarah dan perbincangan majlis Fakta Bola Sepak Malaysia. Bagi pandangan saya, wakil tersebut adalah terdiri dari sekurang-kurangnya naib dan ketua ataupun naib presiden yang mempunyai masa, asas dan pengetahuan untuk membantu dan menyumbang. Fakta ini saya rasa amat wajar ditekankan oleh FBM, mungkin juga wajar dijadikan syarat supaya perjalanannya mendapat objektif dan makalahan sebenar dan tidak lagi menjadi mangsa terhadap suasana tidak realistik yang digambarkan oleh Yasmin. Dan melihat terhadap apa yang telah berlaku dalam pentadbiran FBM baru-baru ini serta tindakan untuk mengkaji dan mencadangkan penyusunan semula sistem pentadbiran dan organisasi FBM, saya merasa amat tenang dan puas kerana itulah yang sebenarnya apa yang saya telah tekankan melalui respon dalam akhbar kepada satu kenyataan akhbar 4 tahun yang lalu. Walaupun perkhidmatan profesional PricewaterhouseCoopers bagi pandangan saya sebenarnya tidak perlu dan mungkin melibatkan kos yang tinggi, namun kesedaran bahawa cara pentadbiran dan pengurusan FBM itu perlu dibaiki merupakan satu tindakan yang boleh diterima sebagai lebih baik lewat daripada tiada langsung. Dengan ikhlasnya, sama-samalah kita ucapkan selamat maju jaya kepada FBM serta menyokong penuh usaha dan proses memperbaiki kelemahan pengurusan dan ketandusan kecerpelangan selama dua dekad yang dilalui. Moga-moga ia akan membuka lembaran baru yang benar-benar berkesan untuk memajukan sumber kerjaya bola sepak tempatan serta menyemarakkan imej bola sepak negara di medan serantau dan juga di persada dunia. Bagi diri sendiri, saya yakin bahawa saya tidak pernah dan tidak akan bertindak dan melakukan sesuatu yang negatif atau merosakkan dan sentiasa mempunyai hasrat dan tujuan yang tulus ikhlas untuk memajukan sepak bola sepak kita di semua peringkat. Saya akan terus menjalankan peranan memberi sumbangan positif sekadar mampu dan berupaya di mana saja diterima dengan apa cara yang mungkin demi kebaikan dan kemajuan bersama selagi diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan terus memainkan peranan sekadar mampu untuk memastikan anak Malaysia yang berbakat dan terbaik tanpa kira kaum dan keturunan untuk tampil berusaha diri menggapai kecerdasan dan menjulang jalur kemenangan. Sidang hadirin dan hadirat sekalian, apa yang saya katakan tadi merupakan pandangan terus ikhlas terhadap apa yang amat perlu dilakukan untuk kemantapan pengurusan di peringkat organisasi kebangsaan dan melihat seterusnya kepada keadaan di kampung halaman sendiri yang melibatkan peranan Fakta Bola Sepak Negeri atau PFA dalam kancah pertandingan dan pembangunan sukan bola sepak yang amat diminati ramai oleh penyokong dan penduduk tempatan. Maka selain dari menyatakan penghargaan amat tinggi kepada pimpinan negeri yang telah memberi bantuan moral dan material, kita juga perlu melihat secara tegas dan membina pendekatan yang sebenarnya dilakukan untuk menjaminkan semoga sumber kerjaya bakat bola sepak tempatan dalam arena bola sepak profesional ini dikendalikan dan diurus takbir dengan cara yang cekap dan profesional sebagai satu industri sokan yang berdaya maju. Seterusnya, saya ingin menyarankan agar PFA mengorang langkah berani dan bijak untuk mempelopori pendekatan yang wajar dalam industri sokan bola sepak ini lantaran duduk berbincang, mengkaji dan meneliti secara serius dan mendalam untuk melakar satu perancangan dalam pengurusan bola sepak profesional dan pembangunan seluruhnya secara yang pragmatis, telus dan berdaya maju. Saya yakin bahwa melalui bantuan masa dan sokongan moral dari kerajaan negeri, KFA akan dapat membangunkan organisasi pada mata lama agar dapat berdikari
dan tampil sebagai satu industri sosial yang memberi kesempatan terjaya kepada bakat bola sepak, peluang perniagaan dan pendapatan kepada ramai penduduk tempatan selain mengeksploitasi seluas-luasnya sumber usniaga dan merchandising kerajaan pengurusan sumber dan SDM di bawah kawalannya. Kejayaan dalam kegiatan ini sudah pasti akan menyemarak imej negeri, menciptakan contoh teladan yang baik, mencetus rasa bangga para peminat penyokong dan rakyat seluruhnya. Kesannya terhadap sosio budaya, sosio ekonomi dan sosio politik rakyat seluruhnya sudah pasti akan menempati wawasan untuk menjadikan negeri Kedah Darul Aman sebagai sebuah negeri yang maju menjelang 2010. Saudara dan saudari sekalian, sempena malam yang cukup bermakna buat diri saya serta komuniti bola sepak negeri Kedah Darul Aman ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada kelas penyokong Hijau Kuning negeri Kedah Darul Aman atau nama singkatannya hijaukuning.com kerana telah didaftarkan secara rasmi pada tanggal 27 Februari 2005 dan dengan tertubuhnya hijaukuning.com yang beroperasi secara interaktif di maya cyber serta kerjasama yang erat dengan Kepda, sebuah lagi kelab penyokong Kedah yang mendaftar, adalah diharapkan agar penyokong negeri Kedah akan lebih dihormati dan disegani, beretika serta memberi semangat yang palu kepada para pemain bola sepak hijau kuning yang sedang mengharungi kempen Liga Premier 2005. Harus diingatkan penyokong dan para pemain mempunyai tanggungjawab yang berbeza, namun hanya menuju kepada matlamat yang sama, kejayaan negeri Kedah Darul Aman yang tercinta. Apa yang berlaku pada malam ini sebenarnya merupakan satu reaksi dan respon serta jaminan sokongan tidak berbelah bahagi yang biasa diberi oleh peminat setia Kedah Hijau Kuning secara jujur dan ikhlas. Sesungguhnya, apalah artinya perjuangan sang kenali jika tidak karena penyokong dan peminat setia yang begitu rupa dan biasa di belakang segala perjuangan dengan penuh tabah, yakin dan tinggi harapan, yaitu yang mereka yang rela jatuh dan bangun bersama pasukan. Saya juga mohon mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sedikit penghargaan kepada Satuan Bola Sepak Melayu Kedah Darul Aman. Karena pada hari ini juga saya baru dilantik sebagai yang dipertuanya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada persatuan ini yang telah membiarkan jawatan itu kosong dan menanti kepulangan saya untuk dilantik semula. Pelantikan ini merupakan langkah pertama penglibatan saya secara langsung dalam bola sepak dan insya Allah melalui sokongan semua pihak serta para peminat sekalian, sama-samalah kita mengorak langkah dan memainkan peranan dengan jujur dan ikhlas untuk kejayaan dan kebaikan bersama. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita harap mungkin kita akan dapat jumpa lagi di masa-masa yang akan datang dalam majlis yang lebih besar, dalam majlis yang lebih meriah. Assalamualaikum, kita jumpa lagi, insyaAllah.